Tenet dalam perayaan Indonesian Jazz Awards setiap tahunnya. Kejutan-kejutan istimewa untuk penonton juga tersaji dan memukau. Mulai penampilan musisi dan penyanyi internasional yang memukau, juga tak kalah menghebohkan aksi para musisi dan penyanyi Indonesia yang juga ditunggu-tunggu. Hingga penghargaan untuk para musisi, penyanyi, seniman, hingga tokoh publik yang berpengaruh di tanah air. Kini di tahun 2018, acara bertajuk Indonesian Jazz Awards 5.0 Nat kembali siap memukau penonton. Eid, meski bukan dalam perayaan ulang tahun Nat, kemeriahan program ini juga dijamin spektakuler dan hits. Mulai dari hadirnya musisi hits mancanegara seperti Yes, Hailee Steinfeld dengan hitsnya lagu Let Me Go. You know just what to sampai lagu Starving. Pasti Anda tunggu-tunggu kan? Penampilan bintang tamu asal Los Angeles ini dijamin akan memukau Indonesian Jazz Award 5.0 minggu malam. Selanjutnya kembali hadir artis yang akrab di telinga anak 90-an. Ada Craig David. Hitsnya pasti udah pada tahu kan? Kayak 7 Days atau Unbelievable. Indonesian Jazz Award 5.0 Net pasti tampil lebih beda. Dan kejutan lain yang juga berbeda yaitu hadirnya Via Valen. Pendatang baru musik dangdut Indonesia ini akan menggoyang panggung Indonesian Jazz Award 5.0. Tim Liputan melaporkan untuk Net.